17. Jadi total bunga yang ada di papan tulis 17. Nah, kita tulis di sini angka 17. Sret. Nah, ini adalah 17. Sekarang kita menghitung bersama-sama. Jeruknya ada berapa? Coba 1 dengan 5. Nah, ini adalah 15. Coba ibu ingin anak-anak ibu menghitung benda lagi. Ibu akan menggambar telur. Coba dihitung telurnya ada berapa. Nah, coba di sini ada telur. Coba kita hitung bersama-sama telurnya ada berapa. Berhitung dimulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Jadi telur yang ada di papan tulis ini berjumlah 12. Ya, berjumlah 12. Seperti apa angka 12 itu? Angka 12 itu berarti 1 dengan 2. Nah,
adalah 15. Jumlah telur yang ada di papan tulis jumlah 12. Nah, seperti itu. Jadi jumlahnya lebih dari 10. Sekarang kita belajar 11 sampai 20. Nah, ya, seperti itu anak-anak. Sudah paham berhitung, cara menghitung? Nah, sekarang kita akan belajar tentang Pancasila. Masih ingatkah jumlah sila dalam Pancasila ada berapa? Yang kemarin Ibu sudah ajarkan ke anak-anak Ibu? Iya, sila dalam Pancasila itu berjumlah 5. Coba, apa ayo? Iya, Pancasila. Coba lihat di sini. Pancasila, 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ini, lambang Pancasila, simbol Pancasila. Nah, ini. Jadi yang pertama itu, sila pertama itu dilambangkan dengan bintang. Nah, jadi sila pertama itu lambang Pancasilanya itu, lambang silanya itu bintang. Yang kedua, rantai. Jadi sila kedua itu ada gambar rantai, ya. Ketiga, ada gambar pohon beringin. Iya, pohon beringin. Daunnya hijau. Nah, ada coklatnya pohonnya. Nah, seperti ini. Ini yang keempat, ada gambar apa ini? Gambar kepala banteng. Yang terakhir, ada gambar apa ini? Padi dan kapas. Jadi Pancasila itu ada 5 sila. Ini yang tadi Ibu sudah sebutkan sila-silanya, bunyinya seperti apa, dan juga lambang Pancasilanya, simbol Pancasilanya di sini. Yang pertama bintang, kedua rantai, ketiga pohon beringin, keempat kepala banteng, dan kelima padi dan kapas. Seperti itu, diingat-ingat sila Pancasila itu berjumlah berapa? 5 ya. Nah, jadi anak-anak Ibu, hari ini kita sudah belajar mengenai menghitung benda dari angka 11 sampai dengan 20. Nah, dan juga kita sudah belajar tentang Pancasila, lambang Pancasilanya, simbol-simbolnya, dan juga bunyi Pancasilanya dari sila ke 1 sampai dengan sila ke 5. Diingat-ingat, sila Pancasila itu berjumlah 5. Ya, sudah nih, sudah paham hari ini pembelajaran matematik dan juga PPKN. Jangan lupa dipelajari di rumah, dan juga tentunya anak-anak Ibu harus rajin belajar agar menjadi anak-anak yang cerdas, soleh dan soleha. Nah, seperti itu nggih anak-anak guru. Sekian pembelajaran pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.